Baby Bus. Hai, klik di sini untuk subscribe. Orang T-Rex yang menakutkan. T-Rex akan datang. Ya. Oh. Oh. Selesai. Rudolf, ayo pergi ke pesta. Oh. Baiklah, ayo pergi. Semuanya ayo keluar. Wow. Wow, ini sangat menakutkan. Lihatlah mulutnya yang besar itu. Itu akan memakan apapun yang terlihat. Jangan terlalu takut. Ini hanya mainan. Jangan takut, ayo. Tidak apa-apa, datang dan sentuhlah. Kenapa mereka kabur? Maafkan aku. Aku hanya... Terima kasih, Dino.
salah paham tentang dia. Dia tidak mencoba memakan kita, tapi meminta bantuan. Dia membutuhkan bantuan kita. Lihat, sesuatu tersangkut di mulutnya. Begitu ya, pasti sangat menyakitkan. Bagaimana kami bisa membantunya? Aku punya ide. Itu sangat ketat. Aku tidak bisa menariknya keluar. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ayo kita lakukan bersama. Bersama? Aha! Tada! Mari kita tarik dengan ini. Ikuti aku. Satu, dua, tarik! Satu, dua, tarik! Satu, dua, tarik! Bisa membelinya. Wow, ini mesin penjual otomatis. Aku akan punya baterai. Dia membutuhkan baterai. Aku harus bagaimana? Aku tahu. Wow. Aku punya baterai. Aku hampir tertangkap. Oh tidak. Rudolf, tolong jangan datang ke sini. Jangan ke sini. Ada mesin penjual otomatis. Huh?
aku ingin membeli soda. Huh? Huh? Oh, tidak ada soda. Apa yang terjadi? Kenapa lama sekali? Aku punya ide. Yang dia beli, aku akan menemukan cara. Aku ingin beli apel. Seseorang menggigit apelnya. Ada apa ini? Tidak. Aku punya ide. Ini apel baru. Ya, mesin penjual otomatis mengubah barang. Miu Miu, kemarilah. Lihatlah mesin penjual otomatis ajaib ini. Mesin penjual otomatis ajaib? Sungguh, aku ingin coba. Ya ampun, Miu Miu sangat pintar. Bagaimana agar aku tidak tertangkap basah? Aku mau jus lemon. Jus lemon? Tidak. Yang mana jus lemon? Biar aku coba yang ini. Tidak, ini bukan jus lemon. Wow, ini benar-benar mengubah banyak hal. Kau lihat kan, benar kan? Tidak, bukan yang ini. Baiklah, kalau begitu lupakan jus lemon. Aku akan minum susu. Susu? Aku mengerti. Semoga kali ini berhasil. Miu Miu, aku merusakkan mesin penjual otomatis. Benarkah? Lihat, ini tidak rusak, hanya tercabut. Mesin penjual otomatis Baby Bus. Itu benar. Aku mencobanya. Panas sekali. Aku seperti sedang diuap. Itu truk es krim. Kau butuh bantuan? Jika
aku tidak masuk ke truk es krim, aku akan meleleh. Jangan khawatir, kami akan mengantarkanmu kembali sekarang. Sungguh, terima kasih. Wow. Sekarang menuju ke truk es krim. Ayo jalan. Jangan khawatir, kami akan mengantarmu pulang. Ayo, ayo, ayo. Wow, ada truk es krim. Lihat, truknya berhenti. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Oh.
krim kecil, jangan cemas, tenanglah. Kita akan membantumu, yo ho 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 ho. Gunakan helikopter, yo ho 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 ho. Kami akan mengantarmu. Ku es krim kecil, ku sangat bahagia. Ku pulang ke rumah, lula la 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 la. Terima kasih temanku, lula la. Kita dalam masalah, kita harus menolongnya. Wow, aku ingin keluar dan bermain. Wow. Hei, ayo bangun, ada yang datang. Wow. Oh, mana yang harus kupilih ya? Oh, pilih aku mohon. Baiklah, aku akan pilih ini. Hei, kau terlihat sedih. Ada apa? Hah? Sekarang hanya tinggal aku yang tersisa. Aku ingin pergi keluar dan bermain juga. Kalau begitu kami akan menolongmu. Asik, masukkan dulu saja koinnya. Lalu tekan tombol jingganya. Tapi kami tidak punya koin. Celengan kucing. Oh, baiklah, ikut aku. Aku pikir ada di sini. Meow. Di sebelah sana. Gatal sekali. Hei, celengan kucing. Dia menggaruk dirinya sendiri. Ayo kita bantu dia. Baik. Satu, dua. Satu, dua. Celengan kucing, maukah kau memberi kami koin? Apa kau bawa koinnya? Tara, lihat ini. Asik. Ayo kita masukkan. Tidak, terlalu tinggi. Bagaimana jika kita lakukan ini? Kedengarannya bagus. Terima ini. Ayo kita coba lagi. Kami baik-baik saja. Aku harap kita sedikit lebih tinggi.
tinggi. Oh, kita bisa lebih tinggi jika kita buat menara. Kedengarannya bagus. Ayo kita pergi minta bantuan teman-teman kita. Aha. Gunting, batu, kertas. Orang yang kalah akan menjaganya. Mereka hanya bisa main kertas, jadi aku hanya perlu main gunting. Heng, kau kalah. Kalian, kenapa kalian sangat cepat? Aku kan belum siap. Aku mengantuk. Aku harus pergi tidur sekarang. Kau tidak boleh memakannya sampai besok. Oh.
bulan. Kuenya ada di... kemana perginya? Kau makan semuanya. Tidak, aku... aku cuma memakannya sedikit. Aku tahu kau memakan semuanya. Kau pembohong. Tidak, aku tidak melakukannya. Oh, apa ini? Ini kue bulan. Oh, aku tidak bisa meraihnya. Oh, aku punya ide. Oh, tidak ada. Biar aku coba lagi. Oh, ini bukan kue bulan. Oh, kali ini pasti dapat. Oh, Tuan Dao. Tuan Dao, kau baik-baik saja. Kue bulanku, kenapa ada di sini? Sejak kapan kue bulanku menjadi milikmu, ha? Ya, lihatlah. Aku membuat banyak sekali kue bulan. Lalu di mana punya kami? Wah, tidak mungkin. Pasti ada pencuri. Pasti ada. Siapa yang mau makan kue bulanmu dibandingkan dengan kue bulan milikku, ha? Di mana kue bulanku? Tadi ada di sini. Pasti ada pencuri kue bulan. Aku tahu cara menangkapnya. Jadi begini rencananya. Ini terlalu besar. Ini terlalu kecil. Tuan Dao, apa kau bisa berikan yang lebih besar? Tidak. Baiklah. Saat dia bergerak, kita longgarkan talinya. Perangkapnya akan jatuh dan kita akan tangkap pencurinya. Tuan Dao, ayo sembunyi. Tetap fokus. Tuan Dao, lihat. Di mana pencurinya? Kue bulannya bergerak sendiri. Ayo cepat tangkap. Oh tidak. Biar aku membantumu. Ini terlalu berat. Berhenti. Tidak. Lengket sekali. Aku bisa jalan sekarang, Tuan Dao. Aku akan pergi mengejarnya. Hey.
Waduh, awas! Hah? Ternyata kau semut kecil. Kiki! Lihat, para semutlah yang memindahkan kue bulannya. Jadi bukan Heng memakan kue bulannya, para semutlah yang membawanya. Teman-teman, kita mengalami banyak getaran baru-baru ini. Jadi kita harus siap menghadapi gempa bumi yang akan datang. Relawan kami memberikan peralatan darurat kepada Anda semua hari ini. Hai Whiskers, ini untukmu. Terima kasih. Hei, tunggu sebentar. Aku butuh satu untuk teman ulatku juga. Ulat? Ambil yang ini. Terima kasih. Keadaan darurat, kita harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Dah. Hei ulat, aku membawakanmu peralatan darurat. Ulat, kenapa kamu menggulung diri seperti itu? Kakak, apa daruratnya? Ular berbisa. Reptil. Dia salah satu anggota tim penyelamat gempa. Tugasnya adalah menemukan hewan yang hilang. Pagi ini, dia mengalami kecelakaan saat membagikan kit darurat. Dia membutuhkan bantuanmu. Kami siap! Tim penyelamat super, ayo pergi! Aku. Tidak masalah, kamu tidak sengaja. Tapi aku masih punya peralatan darurat untuk dibagikan. Aku harus buru-buru. Tidak apa-apa, tim penyelamat super akan segera datang. Lihat, mereka datang. Tuan Rattlesnake, bagaimana perasaan Anda sekarang? Aku merasa sedikit pusing dan tidak bisa melihat dengan jelas. Oh, jangan khawatir. Kami akan membantumu. Biarkan aku memeriksanya. Mulai menganalisis. Organ lubangnya sepertinya terluka. Organ lubang? Tuan Rattlesnake memiliki pandangan yang sangat pendek. Dia memiliki lubang kecil di antara mata dan hidungnya yang disebut organ lubang. Itu membantunya mendeteksi hewan di sekitarnya karena sangat sensitif terhadap panas. Oh, begitu. Aku akan memperbaikinya sekarang. Mulai mengecil. Di mana itu? Hah? Aku menemukan lukanya. Gelombang cahaya. Miu-miu, aku sudah selesai.
Aku bisa melihat dengan jelas sekarang. Mengapa rumahnya bergetar? Oh tidak, ini gempa bumi. Gempa bumi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, lindungi kepala kalian. Ayo kita pergi ke tempat yang lebih aman. Lewat sini, cepat. Semuanya hati-hati. Di sana berbahaya, sembunyi di bawah meja. Tidak ada cukup ruang di bawah meja. Miu Miu, kita bisa bersembunyi di kamar mandi. Cepat, pergi ke pojok. Gempanya berhenti, ikuti aku. Baik, ayo pergi. Ayo kita pergi dari sini. Baiklah. Saat terjadi gempa, jangan masuk lift. Gunakan tangga. Ada gempa susulan. Pada area terbuka ada tempat penampungan darurat. Cepat! Sekarang kita aman. Kiki, lihat! Bagaimana? Apa kamu menemukan sesuatu? Tidak ada seorang pun di sini. Kiki, coba lihat ke sini. Sepertinya aku mendengar suara peluit. Tuan Rattlesnake adalah detektor hidup kita. Dia bisa membantu kita. Biar aku. Di sana. Ulat, bangunlah. Lihat aku. Aku takut. Whiskers ada di dalam sana. Kita harus membantunya. Ini darurat. Aku akan menelpon kantor pusat. Kakak, Whiskers terjebak di dalam bangunan. Kami butuh bantuan. Mengerti. Hank, Momo, Kiki sedang membutuhkan bantuanmu. Tolong jalan sekarang. Tim penyelamat super, ayo berangkat! Ada gempa susulan. Kita harus mengeluarkan Whiskers dengan cepat. Tidak masalah. Segera mengaktifkan. Maling-maling super siap terbang. Dan sekarang giliran kita. Oh, tidak, ini gempa.
kami baik-baik saja. Yeay, mereka selamat. Oh. Tim penyelamat super, kalian telah menyelamatkan semua orang. Terima kasih karena sudah berani. Ada apa, Whiskers? Ulat, aku tidak bisa menemukan temanku. Jangan menangis. Lihat. Ulat. Terima kasih, Kiki. Oh, dia bangun. Oh. Wow, dia berubah menjadi kupu-kupu. Tim penyelamat super membuat kamu tetap aman. 81, 82, 83. Rudong, kenapa kamu memutar kursi? Aku berlatih, jadi bisa lebih kuat. Dia benar-benar bekerja keras. 99, 100, selesai. Aku sangat pusing. Darurat! Rudong, teruslah berlatih. Kuda laut adalah sejenis ikan laut. Dia selalu berenang tegak, pelan tapi mantap. Dia adalah pengemudi bus wisata bawah laut. Tapi tiba-tiba dia sakit perut dan harus menghentikan bus di tengah jalan. Dia membutuhkan bantuanmu. Kami ke sana! Tim penyelamat super, ayo pergi! Tidak apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa tim penyelamat super belum datang? Hei, lihat! Itu bis penyelamat! Oh, akhirnya kalian datang. Jangan khawatir. Beritahu kami apa yang terjadi. Dia sakit perut. Tolong bantu dia. Tentu. Mari kita periksa dia sekarang. Oke. Mulai menganalisis. Inilah hasilnya. Tuan Kuda Laut tidak sakit. Alasan sakit perutnya adalah dia kan punya bayi. Oh, punya bayi. Benarkah? Oh, luar biasa. Aku tidak percaya kita bisa bertemu bayi kita begitu cepat. Ada kantung di perut kuda laut jantan di mana bayi tumbuh. Itu sebabnya Tuan Kuda Lautlah yang akan melahirkan bayi. Menakjubkan. Mari bernyanyi dan menghibur Tuan Kuda Laut. Ayo, sedikit lagi. Ya, kau pasti bisa. Wow, 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 wow. Bayi kita.
Akhirnya. Wow, lihat betapa lucunya mereka. Ayo kita bersenang-senang bersama. Kemari, ayo, ayo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oh, bayiku. Coba lihat apa yang aku punya. Kau ingin bermain bayi mungil, kau mau? Senang kedua ibu. Maaf, ayah dan bayinya aman. Terima kasih semua. Kami akan mengantar kalian ke taman bawah laut. Oh, bagus. Satu, dua, tunggu. Di mana yang ketiga? Apa? Bayiku, bayiku. Di mana kau, sayang? Sayang, di mana kau? Sayang, di mana kau? Jangan khawatir, kami akan menemukan bayinya. Aku menemukannya di sana. Oh, lihat. Apa itu? Ini pusaran laut samudra. Pusaran laut? Apa itu? Pusaran lautan sangat berbahaya. Itu seperti lubang hitam yang berputar. Begitu kamu terjebak di dalamnya, sulit untuk keluar. Sulit untuk keluar? Bayiku! Jangan khawatir. Kami akan pergi menyelamatkan bayi kuda laut. Kiki! Itu terlalu kuat. Bis penyelamatan bahkan tidak bisa mendekat. Saatnya menelpon kantor pusat. Kakak, kita punya masalah baru. Tolong kirim bis ke lautan Rudolf ke sini. Mengerti. Rudolf, Kiki membutuhkan bantuanmu. Silakan bersiap-siap dan keluar sekarang. Oke, Rudolf siap menghadapi tantangan apapun dari laut. Lautan sudah di sini. Rudolf, bayi kuda laut terjebak di pusaran air yang berbahaya. Kita harus menyelamatkannya. Mengerti. Berpegangan, ayo jalan. Hati-hati. Mencari. Bayi kuda laut ada di sana. Dia ada di sana. Yeay, kita berhasil. Tidak, awas. Aku merasa pusing. Bertahanlah, cepat buka pintunya. Rudolf, bertahanlah di sana. Aku akan menyelamatkan bayi kuda laut. Tidak, jaringnya rusak. Wah. Kecepatan super! Huh?
Bayiku. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Kita sudah sampai di taman bawah laut. Wow, bagus sekali. Mari kita foto bersama-sama. Bayiku hilang lagi. Apa itu? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tim penyelamatan super menjaga Anda tetap aman. Ayo. Lihat, ada sesuatu yang gemerlapan. Mari kita lihat. Ayo. Apa yang ada di dalam gua? Sangat menakjubkan. Aku harus pergi untuk membawa tuanku. Oh, hai Tuan Dao. Apa yang kamu lakukan di sini? Tidak ada. Tinggalkan aku sendiri. Aku sibuk. Baiklah, biarkan aku membantumu. Tidak. Pergi saja. Hati-hati. Cepat bantu kami. Aku datang. Syukurlah. Apa semuanya baik-baik saja? Oh tidak, kita terjebak di gua ini. Kalian sudah mengacaukan semuanya. Lalu kita harus bagaimana? Oh, wow, kemarilah. Wow. Sangat menakjubkan. Wow. Ada apa dengan kalian? Itu kristal. Tuan Dao, aku bisa membantumu. Aku tidak tahu. Miu, hati-hati. Apa itu benda merah di bawah sana? Terlalu panas di sini. Magma, itu magma. Kita mati, ini akan mengubah saya menjadi hotdog. Aku tahu, kita akan aman jika bisa sampai ke sisi yang lain. Mari kita lompat menyeberang. Wow, cemerlang. Biarkan aku pergi dulu. Kita aman. Tuan Dao, terima kasih. Tidak. Aku tidak. Apa yang telah kulakukan? Oh tidak. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana sekarang? Master, Anda tidak pernah melihat saya lagi. Tolong bantu aku. Wow. Ya. Tarik aku. Ayo. Tarik. Ter
lalu panas. Aku tersedak. Aku ingin pulang. Semuanya tenanglah. Ayo pergi ke sana. Mungkin ada jalan keluar yang lain. Baiklah, ayo pergi, ayo. Wah, itu satu-satunya cara. Panas sekali. Apa aku baru saja mengambang? Miu Miu, kemarilah. Wow, aku berhasil. Hei semuanya, aku pikir aku menemukan jalan keluar. Jalan keluar? Setinggi itu, apa kamu akan terbang keluar dari gua? Terbang keluar? Terbang keluar? Kita bisa terbang keluar dari gua. Kiki, kami akan membantumu. Bagaimana kamu akan terbang? Berubah menjadi burung? Kita terbang! Bawa aku! Aku juga! Kenapa kita turun? Mungkin kita terlalu berat. Awas semuanya. Terlalu berat. Apa yang akan kita lakukan? Terlalu berat. Apa yang kita lakukan? Oh tidak. Tuannya, kristal itu. Tidak. Aku tidak mau melepaskan kristal ini. Wow. Ini terlalu panas. Terlalu panas. Kita berhasil. Di mana kristalku? Kristalku. Dingin sekali. Di mana aku bisa mendapatkan makanan? Aku kelaparan. Wow, sepertinya lezat. Buah pinus? Aduh. Bola salju besar. Lihat, ini manusia salju. Iya. Tapi dia tidak punya mata atau hidung. Kalau begitu ayo tambahkan untuknya. Akan kulakukan. Kelihatannya aneh. Kalian membuat manusia salju? Hai Tuan Dong. Tuan Dong, lihat manusia salju yang kami buat. Tapi sepertinya ada yang aneh dengan matanya. Nah, ini baru lebih baik. Tapi dia tidak punya hidung. Kalian harus mencari sesuatu yang bulat dan juga panjang. Aku mengerti. Aku akan segera makan wortel.
Sesuatu yang bulat dan panjang. Pasti bambu. Kenapa lama sekali ya? Mereka datang. Hank! Hank, lihat hidung yang kutemukan. Ini sangat panjang. Hei, lihat ini. Bulat dan segar. Cocok sekali untuk hidung manusia salju. Kurasa punyaku lebih baik. Biar ku pasangkan ini untuknya. Biar aku yang lakukan dulu. Lihat, bukankah itu sangat keren? Tuan Dao, lihat kami temukan hidung untuk manusia salju. Itu sangat luar biasa, bukan? Punya aku lebih baik. Punyamu lebih kecil. Sudah cukup, berhenti bertengkarnya. Kalian berdua itu salah. Yang bulat panjang yang kumaksudkan itu adalah wortel. Jadi itu wortel. Aku tahu di mana. Aku ikut bersamamu. Sakit sekali. Itu wortel. Baiklah. Di mana yang lainnya? Biar kutambahkan ini untuk manusia saljunya. Manusia salju. Akhirnya kita menemukannya. Iya, ayo cepat. Awas, pinggir! Kiki! Miu, Miu! Manusia saljunya berguling ke sana! Dan wortelnya juga hilang! Oh tidak! Dia mengarah ke rumah Tuan Dao! Aku akan menghentikannya! Tidak! Ini sudah terlambat! Ayolah, aku mohon terbanglah di atas rumahnya! Wortel? Manusia salju yang besar. Sangat indah. Tapi masih belum ada wortelnya. Tuan Dao, luar biasa. Dao, aku pulang. Apa yang kau... Wortel, sebenarnya aku sangat lapar. Terima kasih, Dao.